amat ya. Si Reja kemana lagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bang, rumah Pak RT di mana ya? Buset, ini orang atau bidadari ya? Cantik banget. Bang? Iya, kenapa Neng? Rumahnya Pak RT di mana? Oh itu tuh Neng tuh, yang di depan rumahnya ada pohon mangga. Oh itu, makasih ya bang. Oh iya sama-sama Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset, semalam gue mimpi apa ya? Ketemu bidadari surga. Cantik banget, aduh. Ampun, ampun. Lagi ngapain lu di sini? Enggak, iseng aja. Bro, bro, tadi sore gue ketemu cewek cakep banget, luar biasa pokoknya. Siapa sih? Enggak tahu, gue juga baru lihat, kayaknya bukan orang sini deh. Oh, itu warga baru kali, soalnya kemarin denger-denger ada yang pindahan ke kampung kita. Pantesan, mukanya asing. Iya, katanya sih dia dari Tangerang. Oh, iya. Bro, gue jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu congor. Sue lu. Ah, lu mah emang gitu. Lihat cewek bening dikit, langsung aja kelepak-kelepak. Enggak, ini mah beda, bro. Gue benar-benar udah dibikin jatuh cinta sama dia. Pokoknya lu harus bantuin gue ya. Bantuin apa sih? Kita cari tahu tentang dia. Kali aja dia belum punya cowok. Oh, siap dah. Oke. Nah. Ya udah cabut yuk. Yuk. Habis dari mana? Habis di rumah Pak Haji. Oh, mampir dulu, Pak. Oh iya, makasih. Soalnya buru-buru nih. Tapi betah kan tinggal di sini? Betah kok, Pak RT. Suasananya enak. Oh ya udah, bagus. Saya pergi dulu ya. Ada urusan penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, bro, itu dia ceweknya, bro. Biasa aja dong ngeliatinya. Apaan sih, Min? Awas lu kalau ikut-ikutan suka sama dia. Tenang aja, Min. Ya udah samperin sono. Tapi gue malu temenin gue, ge. Ah, cemen lu. Ya udah, ayo. Gitu dong. Halo, Neng. Sendirian aja. Iya, nih, Bang. Masih ingat kan sama abang? Oh, yang tadi sore itu kan? Iya, Neng. Oh, kita belum kenalan. Aku Amin. Iya, lupa. Aku Mira. Maaf, Neng. Wow, nama yang sangat indah. Ah, bisa aja. Terus itu temannya namanya siapa? Iya. Aku Reja, temannya Amin. Aku Mira. Jadi lupa nawarin duduk. Duduk dulu, Bang. Enggak apa-apa nih, Neng. Tapi sofanya enggak muat. Gimana dong? Oh, iya, Mir, santai aja.
Ya udah, mau Mira bikinin kopi enggak? Enggak usah lah, Mir. Lagian kita enggak bakal lama-lama kok. Udah malam juga nih, enggak enak. Gitu ya. Ya udah deh. Tapi besok-besok boleh enggak kalau aku kesini lagi? Boleh aja kok, Bang. Malah aku senang kalau ada yang mau silaturahmi. Berarti aku juga boleh dong. Kayak kucing. Apaan sih lu? Cuek lu. Udah, boleh kok siapa aja. Ya udah pulang yuk. Ayo. Maaf ya kalau udah ganggu. Enggak apa-apa kok, Bang. Ya udah kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau gitu sih. Itu gimana, coy? Jujur deh, lu juga suka kan sama si Mira? Gimana ya, Min? Abis udah cantik, baik lagi. Tai kucing lu, teman macam apa lu? Teman itu mendukung, bukan menikung, men. Sorry, Min. Tapi gue juga gak bisa bohongin perasaan gue sendiri. Kampret lo. Mulai sekarang, lo bukan temen gue lagi. Terserah, pergi lo sana, jelek. Kucing si Reja ternyata tidak ada namanya teman sejati. Pokoknya gue harus dapetin si Mira, apapun itu caranya. Gue harus bersaing sama si Amin. Masa iya gue kalah sama kutu air? Abang rindu. Kalau kata si Dilan mah, Mira jangan rindu. Berat biar abang sayo. Duhai engkau sang dewi ciptaan raja, dari lagi kau turun ke dunia. Terjadi milikku, jadi pendampingku. Oh, Mira. Abang sudah tak tahan ingin jumpa. Tunggu abang malam nanti. Abang alap-alap you. Mira. Aduh, Mira. Abang rindu. Pokoknya, ntar malam gua harus ke rumah si Mira nih. Jangan sampai keduluan sama si kutu air.
Badan udah wangi. Rambut udah oke. Tunggu abang Mira berangkat. Harus buru-buru ke rumah si Mira nih. Takut keduluan sama si Belek. Kok Bang Randy belum kesini sih? Mana gak ada kabar? Katanya mau kesini. Permisi Pak. Wah, numpang tanya Pak, Bapak tahu nggak rumahnya Mira yang pindahan ke kampung sini kemarin? Ya jelas tahu lah, kan saya RT di sini. Oh, kebetulan dong Pak. Bisa nggak anterin saya ke rumah Mira? Ya udah yuk, saya juga ada perlu. Arahnya sama. Oh ya udah naik Pak RT. Mau kemana lo? Pakai nanya lagi. Ya mau ngapain lah? Ya udah lu sono pergi. Jangan ngerecokin gua di sini. Nah, Ajis, lu tuh yang pergi. Gue mau berkocin sama Ayang Bebep. Ayang Beb, muka tuh kayak bebek. Ya lu bebek Spanyol. Asu. Ada Bang Amin sama Bang Reja. Lagi ngapain di situ? Mir. Abang mau main tadinya. Mau silaturahmi gitulah. Iya, Mir. Abang juga pengen ngobrol-ngobrol sama Mira. Oh, gitu. Ya udah sini aja, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Randy udah nyampe kok sama Pak RT? Ya nih, untungnya ketemu Pak RT di jalan, terus dianterin deh ke sini. Oh, makasih ya Pak RT. Iya, sama-sama, Neng. Lu pada ngapain di sini? Lu lagi? Mau silaturahmi Pak RT. Mir, emang dia siapa? Iya, dia Randy, tunanganku. Hah, tunangan? Iya, dan insya Allah rencananya 2 minggu lagi kita akan menikah. Hancur berkeping-keping bagai debu tertiup angin. Kau membunuhku dengan cintamu kini. Kau buat aku setengah gila. Kau hancurkan.